Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ica. Nah teman-teman, kali ini aku mau membahas sunscreen dari Nivea. Ini Nivea Sun Extra Protect CNE Vitamin Sun Care. Ini tuh mengandung SPF 50 PA++++. Jadi ada 3 plusnya. Dan katanya ini tuh serum tabir surya dengan kombinasi vitamin C dan E untuk menjaga kulit tetap sehat dan berseri seharian. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu review dari aku, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita beli tuh penampakannya kayak gini, kemasannya tuh warna orange dan silver putih gitu, ada warna birunya. Aduh, kita keluarin isinya ya. Nah, ini ada tulisannya SPF 50 PA++++ Nivea Sun. Ini tulisan kayak bahasa Thailand gitu. Isinya tuh 30 ml, 0% octinoxat dan 0% oxybenzone. Nah, ini ada expired date-nya. Nivea Sun Extra Protect CNE, serum tabir surya yang cocok digunakan setiap hari. Ini ada keterangan produknya, ada cara pakainya, ada peringatannya, terus ada ingredients-nya. Telah diuji secara dermatologi, cocok untuk semua jenis kulit. Jadi, ini tuh diimport ya. Dia dibikinnya tuh di Thailand. Diproduksi di Thailand dan diimport ke Indonesia. Ini ada nomor BPOM-nya. Nah, terus kemasan dalamnya kayak gini, ramping kayak panjang gitu. Terus di belakangnya, alhamdulillah bahasanya nggak ada yang aku ngerti kecuali ini UVA, UVB. Karena ini bahasa Thailand. Kita lihat bibirnya, ini tuh enak banget. Ini kemasannya sama ya kayak yang warna biru dan pink. Nah, aku mau liatin teksturnya. Jadi dia tuh warna putih, terus teksturnya tuh ringan kayak lotion, tapi yang lotion ringan gitu. Dia juga cepat meresap. Nah, aku mau bacain klaimnya yang ada di kemasan ini. Jadi dia ini tuh 0% octinoxat dan 0% oxybenzone. Jadi octinoxat dan oxybenzone ini tuh biasanya terdapat dalam sunscreen yang cenderung berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, kalau Nivea Sun ini tuh dia bebas dari dua bahan tadi. Terus untuk di belakangnya, dia ini double protection, jadi memproteksi kulit sekaligus kolagen dari sinar UVA dan UVB. Oh ya, sebelumnya, jadi ini tuh dia namainnya serum tabir surya gitu, serum tabir surya. Terus ada super vitamin C, merawat kulit kusam dan menyamarkan noda hitam agar kulit tetap sehat dan berseri. Dan ada 96% purity vitamin E, membantu melembabkan kulit. Tekstur serum yang ringan, cepat menyerap, dapat digunakan sebagai alas bedak sebelum make up dan tidak membuat make up luntur. Cara pakainya, oleskan serum secara merata ke seluruh wajah sebelum terkena paparan sinar matahari. Nah, yang aku rasakan saat pakai serum ini tuh, jadi memang dia teksturnya beneran ringan kayak serum gitu. Terus juga dia cepat menyerap. Apakah ada white cast? Jadi saat diaplikasikan di wajah, wajah tuh terlihat lebih cerah, tapi lama-kelamaan menyerap gitu, cerahnya bersatu sama warna kulit. Terus melembabkan atau enggaknya, iya dia melembabkan, tapi kalau misalnya kalian pakai skincare yang lengkap sebelum pakai sunscreen, itu akan jauh lebih melembabkan dibandingkan kalian gak pakai skincare apapun. Kalau misalkan kalian cuman cuci muka habis itu pakai sunscreen ini, kerasanya tuh yang biasa aja, malah kayak cenderung matte finish dibandingkan satin finish atau glowing finish. Terus ini bisa dibawa dandan, iya bisa dijadikan base makeup, tapi itu tadi kalau misalnya bakalan lebih bagus hasil make upnya kalau misalnya kalian pakai tahapan skincare dulu sebelum pakai ini. Karena kalau pakai ini aja tuh, jadi pas kita aplikasiin bedak itu ya, bedak doang nih, jadi kelihatan gak nempel. Begitu juga kalau kita aplikasiin kayak cushion, foundation, itu rada kurang nempel ke wajah kita, kurang bagus gitu.
Nah, sekarang aku mau nyobain pakai sunscreennya dengan keadaan wajah aku tuh udah cuci muka dan udah pakai tahapan skincare lainnya sehingga lebih lembab, lebih glow. Nanti jatohnya jadi kayak gimana setelah pakai ini, nanti aku liatin. Ini baunya tuh kayak bau skincare laki-laki gitu, tau gak? Yang mentol-mentol gitu. Terus di bagian hidung aku kerasa pedih karena ini ada alkoholnya. Tapi katanya sih alkoholnya masih dalam tahap aman. Tapi di wajah aku yang sensitif ini cukup kerasa pedih. Pedihnya tuh saat diaplikasiin aja. Nah, aku yakin banget ini tuh kebanyakan orang bakalan suka sama hasil akhir dari pemakaian sunscreen ini. Karena ini tuh nggak menimbulkan white cast, dia juga hilang putih-putihnya. Jadi ini penampakan wajah aku setelah pakai sunscreennya. Kalau misalnya kita pakai skincare yang lengkap sebelum kita pakai sunscreen dari Nivea ini, hasilnya akan lebih lembab. Misalnya di bawah make up bakalan enak banget. Tapi kalau misalnya kalian nih kayak cuman cuci muka terus langsung taplokin aja sunscreennya, itu tuh bakalan kerasa lebih matte. Dan kalau misalnya dibawa untuk bermake up, bakalan kurang bagus hasilnya. Jadi kalau misalnya mau make up-an, tetap harus pakai skincare yang lengkap dulu biar wajahnya lebih lembab. Jadi hasil make up-nya juga jadi lebih bagus. Nah, sekarang aku mau mengaplikasikan cushion setelah pakai sunscreen Nivea tadi, dan aku mau ngeliatin kalau emang sunscreen Nivea ini tuh bisa dipakai dandan. Nah, kalau misalnya kalian mau dandan setelah pakai sunscreen, pastikan sunscreennya itu meresap dulu. Jadi jangan langsung saat baru apply sunscreen langsung dandan, karena nanti takutnya sunscreennya tuh malah kebawa. Kesimpulannya, sunscreen Nivea ini bisa dipakai dandan. Sebenarnya aku untuk tekstur nggak ada masalah, untuk wangi ini tuh kandungannya ada alkoholnya dan bisa kecium banget. Terus wajah aku tuh kebetulan sensitif. Saat aku aplikasiin di wajah aku, ini tuh kerasa perih. Apalagi di daerah hidung itu perih banget. Padahal untuk hasil akhir dari sunscreen itu aku suka. Cuma teman-teman yang kulitnya kayak kulit badak dan cenderung oily, nggak sensitif, pasti bakalan suka sama sunscreen ini karena emang dia seringan itu saat dipakai dan bikin lembab juga. Terus ke make up juga jadi bagus, bener emang bisa buat alas make up. Harganya sendiri 60.600, isinya 30 ml, dan kadang suka ada kayak diskon gitu. Apalagi kalau misalnya kalian beli di online shop selain di official store, itu harganya banyak yang jauh lebih murah daripada di official store-nya Nivea. Dan menurut aku harganya cukup affordable banget. Terus dia juga packagingnya ramping, ringan, jadi gampang banget. Enak banget buat dibawa bepergian. Ya teman-teman, kayaknya segitu dulu aja review singkat dari aku tentang Nivea Sun Extra Proteksi NE Vitamin Sun Care. Semoga membantu teman-teman semua yang emang lagi kepoin produk ini. Aku mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam video aku ini. Dan makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan follow Instagram aku. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.